Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam bonsai mania. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mau mencari bahan bonsai di sekitaran sini ya. Nah, ini dia tempatnya. Semoga saja di sini bisa menemukan bahan bonsai yang unik dan istimewa. Oke ya. Mas Bro, rencananya saya mencari di pinggir-pinggiran seperti ini ya. Semoga saja di tempat ini ada bahan bonsainya ya. Oke, kita terus berjalan menyusuri tempat ini ya. Nah, ini ada waru ini ya, tapi waru yang ini tidak bisa dibuat bonsai. Oke, kita terus berlanjut mencari Mas Bro. Nah, itu dia, saya melihat tanaman mencurigakan. Sepertinya bahan bonsai itu ya. Nah, kalau ini bisa dijadikan bahan bonsai ya Mas Bro, kalau waru yang jenis ini ya. Waru gunung katanya. Oke. Ya, di sampingnya ini ada waru juga ini. Nah, ini yang tidak bisa dibuat bonsai Mas Bro. Nah, seperti yang tadi ya. Oke, kita terus berjalan menyusuri. Oke Mas Bro, kita masuk ke tempat kebun bambu ini ya. Nah, ini bambu berduri. Oke, kita menyusuri di kebun bambu ini. Semoga saja di sini ada ya. Oke, kita terus berjalan. Oke Mas Bro, di sini saya menemukan pohon serut ya. Nah, itu dia. Oke, kita dekati. Seperti apa motifnya? Apakah berbonggol kira-kira? Nah, ini dia daunnya. Nah, sedikit gelap ya, soalnya rimbun banget ini. Oke, kita lihat perakarannya seperti apa. Wah, lumayan Mas Bro. Karena waktunya sudah semakin sore, kita ambil yang ini aja ya. Oke Mas Bro, karena sudah banyak akarnya ya, kita potong di sini saja ya. Wah, ternyata banyak sekali akarnya Mas Bro. Oke, untuk motifnya seperti ini Mas Bro. Ya, lumayan lah. Daripada nggak dapat ya. Oke, kita bawa minggir dulu. Oke, kita potong cabangnya dulu.
Wah, ternyata terpisah ya batangnya. Saya kira menjadi satu, Mas Bro. Tapi enggak apa-apalah, yang penting bisa dapat dan nanti kita atur lagi di rumah ya. Oke, Mas Bro. Oke, Mas Bro, ini sekalian saya proses di rumah, Mas Bro. Soalnya tadi takut kesorean di kebun ya, mending kesorean di rumah saja. Ini saya proses sampai gelap ini, Mas Bro. Oke, ini tinggal penyungkupan saja ya, nanti penyungkupannya di belakang sajalah ya. Oke, Mas Bro, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih, Mas Bro.